TV KPM. Cikgu boleh masuk ah. Wow! Ada apa atas meja ni? Ini apa ni? Oh, Geiger Müller counter. Yang ni untuk mengesan sinaran radioaktif kan? Okey, jom kita buka. Alamak! Ada bacaan lah. Macam mana ni? Cikgu. Sean, okey. Kenapa tu? Ni, cikgu. Geiger Müller counter ni, dia ada bacaan, cikgu. Oh, Sean jangan risau. Bacaan tu berapa? Berapa bacaan tu agaknya? 0.2, cikgu. 0.2 itu dikira sebagai selamat lagi, Sean. Dan bacaan itu datang daripada sinar latar belakang. Datang daripada alat elektronik, batu-batuan dan juga daripada kosmik. Wah, menarik juga kan? Ya, Sean. Menarik. Itulah kita akan belajar hari ini tentang rumputan radioaktif. Okey, nak masuk kelas cikgu lah. Jom masuk kelas cikgu. Okey, jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan seperti mana yang kita dah tengoklah profil guru pada hari ini, bersama kita adalah Cikgu Syafika, Ketua Panitia Fizik daripada SMK Sultan Abdul Samad, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Apa khabar, Sean? Sangat baik, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, jadi sebenarnya apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, Cikgu? Okey, Sean, hari ini kita akan belajar Fizik Tingkatan 5, Bab 6 Fizik Nuklear. Kalau kita tengok, Bab 6 ni bab yang dah hujung-hujung dah. Okey. Okay, dalam Tingkatan 5. Ada Bab 6, lepas tu Kuantum Fizik. Yeah. Okey, dan Bab Nuklear ini ialah salah satu cabang dalam Fizik Moden. Di mana kalau kita tengok Fizik Klasik lebih membincangkan tentang objek-objek yang besar seperti bumi, bulan, graviti, daya objek dalam skala yang besar, skala biasa. Okey. Tapi fizik moden ni lebih kepada menerangkan tentang zarah-zarah sangat kecil. Itu pada tahun 1911 apabila Ernst Rutherford dia jumpa tentang nukleus, barulah fizik nuklear ni berkembang dan seterusnya membawa kepada kuantum fizik. Okey. So kau Sean tengok gambar apa ni Sean yang bergerak-gerak ni? Saya rasa ini adalah struktur atom kan, Igu? Betul, bagus. Ini adalah struktur atom. Yang tengah-tengah bulat ni apa banyak biji-biji ni? Ini nukleus, Igu. Okey, bagus. Nukleus. Okey, so hari ini kita akan fokus tentang nukleus ni. Okey. Okey, fizik nuklear ni ialah kajian tentang proton dan neutron yang berada di dalam nukleus sebuah atom. So hari ini tajuk kita 6.1 reputan radioaktif membincangkan apa yang berlaku di dalam nukleus sebuah atom itu. Okey, baik itu. Okey. Alright, cikgu teruskan. Okey, sebenarnya topik ini tidak asing lagi pada murid-murid di rumah kerana mereka dah belajar masa tingkatan 3, bab 8 ke radioaktifan. Okey, murid-murid dah tahu dah apa itu sinar alfa, beta, gamma dan apakah ciri-cirinya. So kali ini kita akan lebih mendalami dari mana reputan itu datang. Okey, baik. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak imbas kembali beberapa isi penting sebelum kita belajar, iaitu yang pertama, okey, kita pergi dulu. Apa standard pembelajaran pada hari ini Okey, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan dengan contoh persamaan reputan bagi reputan alfa, beta dan gamma. Okey, standard yang kedua, kita akan buat sekali 6.1, 6.1.2, 6.1.3 iaitu menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat dan menentukan separuh hayat daripada lengkungan reputan. Dan terakhir sekali, kita akan menyelesaikan masalah kehidupan harian yang melibatkan separuh hayat. Okey, baik. Okey. Alright, so sebelum kita mulakan, cikgu nak imbas kembali beberapa isi yang penting. Yang pertama, struktur atom. Kamu dah belajar dah, masa tingkatan 1 dah belajar. Jirim ni terdiri daripada zarah-zarah diskrit yang kecil yang kena sebagai atom. Boleh tak ternampak atom, Sean? Saya rasa tak boleh. Okey, dia sangat kecil, betul? Alright, so atom ni terdiri daripada, inilah struktur atom. Okey, kita nampak dekat depan ni juga ada cikgu buat satu struktur atom. Tadi daripada elektron yang bercas negatif dan tengah-tengah tu ada nukleus. Okey, di dalam nukleus ada proton yang bercas positif dan neutron yang tidak bercas. Okey. Okey, seterusnya masa murid dah belajar tingkatan 1 dan kimia tingkatan 4 tentang jadual berkala unsur. Okey, apa gunanya jadual berkala? Jadual berkala menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini disusun. Contohnya cikgu tunjuk sini oksigen. Okey, oksigen 8. 8 tu maksudnya oksigen mempunyai 8 proton di dalam nukleusnya. Bilangan proton di dalam nukleus menentukan apakah unsur itu. Okey. Contohnya kalau ada 7 proton dia jadi nitrogen.
So kita akan tengok hari ini bila mereput, nilai proton ni akan berubah, bermaksud dia akan menjadi unsur yang berlainan. Okay. Kita tengok berdasarkan jadual berkala unsur ni. Apakah unsur itu? Yeah. Okey. Dan murid juga tahu masa kimia tingkat 4. Okey, dah belajar kimia tingkat 4, macam mana kita nak tulis atom ni? Yeah. So ini caranya ya. Okey, pertama kita akan membuat simbol unsur. Contoh unsur X. Okey, unsur ini simbol unsur. Atas ni ada nombor, bawah ni ada nombor. Okey, nombor yang bawah ni menunjukkan nombor proton, iaitu bilangan proton di dalam nukleus. Dan yang atas ni nombor dia ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah bilangan proton dan bilangan neutron. Maksud jumlah berapakah proton dan neutron di dalam nukleus itu. Okey, cikgu bagi contoh eh. Yeah. Dekat depan Sean tu, yeah. Okey, kita ada struktur atom karbon, karbon 16. Okey, okay, kita tengok karbon, karbon simbol dia ialah C, C besar. Ya. Yeah. Okey, dia ada 6 proton. Struktur dia 6 dekat bawah, right? Dan dekat dalam dia ada 6 neutron. So 6 tambah 6 jadi 12. So, kita tulis macam ni. Okey. Okey. Alright. Okey, barulah kita boleh masuk kepada maksud reputan radioaktif. Apakah yeah. maksud reputan radioaktif? Okey. So reputan radioaktif ialah proses nukleus yang tidak stabil, okay, ini point dia, menjadi nukleus yang stabil. Okey, okay. Macam mana nak jadi nukleus yang stabil? Dia memancarkan sinaran radioaktif. Okey, dan sinaran radioaktif ni ada tiga ya. Dia boleh sama ada zarah alfa, okey, zarah beta dan sinar gamma. Okey, dan proses ni ialah berlaku secara spontan dan rawak. Maksudnya dia random. Kita tak tahu bila dia akan mereput. Okey. Dan dia tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan dan faktor fizikalnya lain. Contohnya, cikgu nak dia mereput lebih cepat, cikgu panaskan, tak boleh. Dia takkan dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Walaupun cikgu panaskan ke, cikgu bagi tekanannya lebih ke, dia tidak akan mempengaruhi proses reputan, berapa lama dia mereput tu. Ya, cikgu. Okay. Cikgu, tapi saya ada soalan, cikgu. Apa itu nukleus yang tidak stabil? Okey, itu soalan memang murid-murid favorite tanya cikgu. Apa maksud nukleus tak stabil? Kenapa ada yang tidak stabil? Kenapa ada stabil? Ya, cikgu. Okey. So, nukleus yang tidak stabil ni, okey, kerana di dalam nukleus itu terdapat lebih bilangan proton atau neutron. Ya. Okey, terdapat banyak bilangan proton atau neutron. Kita tahu proton bercharge positif. Okey. Dan bila ada dua proton positif-positif, dia akan menolak dalam nukleus. Ya. Yeah. Alright. Okey, tapi disebabkan mereka ada keseimbangan daya, okey, ada ikatan binding energy, dia stabil. Okay. Tapi bila ada lebih, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan daya di dalam nukleus. Okey, contohnya inilah atom uranium. Okey. So cuba tengok sini, dia ada banyak sangat proton dengan neutron. Nampak tak? Ya, yeah, nampak. Okey, uranium ada 92 proton. Proton saja. Okey, kalau kita tambung kalau uranium yang tidak stabil, kita ada 238 nukleon number. Yeah. Okey, ada 235, so itulah banyak. Bila banyak dia akan tidak stabil. Dan okay. dia akan menstabilkan diri dia dengan memancarkan sinaran ini. Okey. Okey. Okey, ataupun contoh lagi, so cikgu ada dekat sini, cikgu ada karbon karbon 12, karbon 12 stabil. Dia stabil. Maksudnya dia ada 6 proton, 6 neutron. Okey. Kalau karbon 14, karbon 14 dia ada lebih 2 proton. Dia ada lebih 2 neutron. Okey. Right, dia ada lebih neutron, dia akan menjadi tidak stabil. So dia akan menstabilkan diri dia dengan memancarkan sinaran ini. Okey. Okey. Alright, soalan itu tidak berakhir di situ. Kenapa? Kenapa bila lebih ni dia jadi tidak stabil? Okey, so kita bayangkan eh. So apa yang cikgu model yang cikgu tunjukkan tadi dengan yang mula-mula tadi, saiz nukleus tu macam besar, betul? Ya. Yeah. Okey, tapi kalau kita tengok daripada segi saiz nukleus dalam skala yang betul, nukleus ni sangat-sangat-sangat kecil berbanding atom. Okey, saiznya ialah 1/10,000 daripada saiz atom sendiri. So dalam buku teks kita tak boleh tulis kecil, kau tak nampak nukleus tu. Kan sedikit besar sikit, sebab kita nampak ada proton, ada neutron. Yeah. Tapi saiz dia sangat kecil. Bayangkan cikgu ada stadium, analogi dia eh. Analogi dia, cikgu ada stadium, bayangkan stadium ni ialah saiz sebesar atom. Jika atom sebesar stadium, nukleus hanyalah sebesar biji guli dekat tengah-tengah stadium tu. Wow. So bayangkan nukleus tu sangat-sangat kecil, tapi jisim atom ni datang daripada nukleus. Sebab ada proton dengan neutron. So bayangkan semua proton dengan neutron nak duduk dalam tu. Okey, bayangkan Sean naik bas bersesak-sesak ramai-ramai.
Stabil tak rasanya? Rasanya saya takkan stabil. Tak stabil. Macam tu juga proton dengan neutron. Tidak stabil. Okey. Sebab itulah nukleus yang tidak stabil dia ada lebihan proton atau neutron. Okey. Dan apa jadi dia akan mereput. Ya. Kalau kita dengar perkataan reput ni, takutkah macam tulang mereput, gigi mereput, benda yang tidak baik. Tapi untuk nukleus yang tidak stabil, reputan ni ialah benda yang baik untuk dia. Positif untuk dia. Dia nak menjadi lebih stabil. So macam mana dia nak lebih stabil? Dia akan memancarkan sinaran radioaktif ni. Okey. Sama ada dia akan membebaskan beberapa proton atau neutron. Dia akan membebaskan kan, dia akan offload. Okey. Alright, dia akan jadi lebih stabil ataupun dia akan membebaskan zarah beta ataupun hanya tenaga sahaja. Okey. So kalau murid-murid nak hafal senang je ya untuk definisi. Okey, nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, dan murid kena ingat, dia ialah proses yang berlaku secara spontan dan rawak. Okey, kita tak boleh anggarkan sejam dia akan mereput lima. Tak boleh. Okey, kita tak tahu. Alright? Dan dia tidak dipengaruhi oleh faktor fizikal yang lain ataupun suhu dan tekanan. Okey, cikgu nak biar dia cepat sikit mereput, cikgu panaskan dia, tak boleh. Yeah. Dia tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Okey, macam menarik juga ya topik kita pada hari ini, iaitu reputan radioaktif. Tetapi sebelum kita teruskan, kita akan break seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Direk TV KPM. KPM Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku host anda, dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah fizik dengan topiknya reputan radioaktif. Baiklah Cikgu Syafiqah, silakan. Okey Sean, tadi okey kita tahu sinaran radioaktif terbagi ada tiga jenis sinaran, sama ada zarah alfa, zarah beta atau sinar gamma. Yeah. Okey, kita tengok dulu apakah itu zarah alfa. Okey, zarah alfa contohnya dekat sini cikgu ada nukleus, right? Okey, contohnya dia tidak stabil. Okey, okay, zarah alfa di mana dia akan membebaskan dua proton. Okey, dia akan offload lah, dia akan buang untuk jadi lebih stabil. Okey, dia akan buang dua proton dan juga dua neutron. So inilah zarah alfa kita. Dua proton dan dua neutron. Okey. Okey, cikgu cucuk kat sini. Alright, supaya murid-murid boleh tengok sini apakah itu zarah alfa. Okey. Alright. Jadi yang warna hijau tu adalah neutron. Okey, betul. Dan yang warna putih ni ialah proton. Okey, dan dia datang daripada nukleus yang tidak stabil. Okey, baik. Okey. So bagaimana kita nak tulis? So kalau kita tengok jadual berkala, unsur apa yang mempunyai dua nombor proton, kita tengok balik ialah helium. Okey. Okey, jadi kita tulis sebagai He helium. Okey, dan dua minit bermaksud dua nombor proton. Okey, dan empat bermaksud dia mempunyai empat nombor nukleon, iaitu dua proton tambah dengan dua neutron. Yeah. Okey, so zarah alfa sebenarnya sama seperti nukleus helium. Okey. Alright. Okey, itulah zarah alfa. Dia akan membebaskan dua proton dan dua neutron. Okey, ketika reputan alfa, nukleus yang tidak stabil, kita panggil dia sebagai nukleus induk. Selepas dia mereput, dia akan menjadi nukleus yang lain. Kita panggil dia sebagai nukleus anak. Okey, dan dia membebaskan zarah alfa. Okey, contoh dekat sini kita nampak kita ada radium, dia akan mereput menjadi radon dekat situ. Okey, okay, so macam mana kita nak tulis persamaan reputan alfa ini? Okey, so persamaan reputan alfa, kita mula dengan nukleus asal dia, nukleus induk dia. Yeah. Okey, mempunyai X. X ialah simbol dia, boleh jadi uranium, okey, boleh jadi polonium, okey. A ialah nombor nukleon, Z ialah nombor proton. Selepas mereput, dia akan menjadi unsur Y, maksud unsur yang berlainan. Okey, dan nombor nukleon dia akan berkurang sebanyak 4. Okey. Kenapa 4 tadi? Sebab dia dah membebaskan 2 proton dengan 2 neutron. Okey. Dan bilangan proton Z di bawah ni akan berkurang sebanyak 2. Kerana zarah alfa terdiri daripada 4 nukleon dan 2 proton. Yeah. So macamlah kita cara menulis persamaan reputan alfa. Okey. Okey. Dan kita tengok contohnya. Okey, tengok contoh kat sini eh. Okey, cikgu ada uranium 23892. Selepas mereput,
dia akan kurang 2 proton. Ya. Dia akan menjadi 90. So, kalau kita tengok jadual berkala, 90 ialah thorium. Okay, so thorium TH, alright. So nombor nukleon akan berkurang sebanyak 4. So daripada 238 dia menjadi 234. 92 nombor proton akan berkurang menjadi 90. Dan pada masa yang sama dia akan menghasilkan zarah alfa iaitu 42 helium. So bila soalan murid-murid tak perlu tahulah apakah unsur tu thorium ke radium ke, soalan tak akan tanya betul. Soalan akan memastikan murid-murid dapat menulis nilai yang betul. Ya. Okey. Alright. So kita tengok selepas tu selepas ni. Okey, inilah zarah alfa. Alright? Okey, semua kat rumah okey? Okey, kita teruskan dengan zarah beta. Apakah itu beta pula? Okey. So beta ialah elektron yang bergerak pantas. Okey. Dan soalan dekat sini, mana datangnya elektron ni? Okey, yeah. Kalau kita tengok nukleus kita, zarah beta ni dia bukan elektron yang dekat luar ni. Okey, bukan. Alright. Zarah beta datang daripada neutron dalam nukleus ni. Okey, cuba satu nukleon. Okey. Nukleon ni dia akan menjadi proton dan elektron. Neutron dan nukleon akan jadi proton dan elektron. Ya. Yeah. Okey. Dan proton ini dia akan kekal di dalam nukleus. Okey, proton dia akan kekal dalam nukleus. Elektron inilah yang akan terbebas dan menjadi zarah beta, bergerak dengan laju yang sangat laju. Okey. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, ada tak perubahan dekat nombor nukleon ni? Tak ada kan? Bila cikgu cabut satu neutron, dia akan jadi proton. So nombor nukleon tak ada perubahan. Ya. Yeah. Okey, tapi nombor proton ada perubahan tak? Oh, ada ego. Ada, di mana kita tambah lagi satu proton. Ya. Yeah. Okey, so itu ialah maksud dengan zarah beta. So zarah beta ialah elektron bukan datang daripada luar nukleus ini, yeah. Datang daripada daripada dalam nukleus, bukan yang elektron dekat luar atom ni. Okey. Okay? Right. So macam mana kita nak tulis elektron ini? Kita tulis sebagai E, kosong maksud dia tak ada jisim, dan negatif 1 maksud dia ialah bercharge negatif. Yeah. Alright. Okey, so inilah kita punya zarah beta. Okey. So sama macam zarah alfa, nukleus yang tidak stabil kita panggil sebagai nukleus induk, selepas dia mereput kita panggil dia nukleus anak. Okey, dan dan dia juga membebaskan zarah beta. Okey, bagaimana kita nak tulis persamaan reputan untuk beta? Okey, macam ni eh. Alright. So yang pertama kita ada unsur X, okey. A ialah nombor nukleon, Z ialah nombor proton. Selepas mereput, dia akan menjadi unsur yang berlainan. Kenapa? Proton dia dah berlainan. Dia tambah satu. Ingat tadi, neutron tu menjadi proton dan elektron, dan proton tu kekal di dalam nukleus. Yeah. Jadi nombor proton dia akan tambah satu. Okay? Tapi nombor nukleon dia tidak berubah. Iaitu bilangan proton dengan neutron, bilangan jumlah atom, jumlah proton dan neutron di dalam nukleus tu tidak berubah. Yeah. Okey, so dia akan kekal dan menghasilkan kosong negatif satu elektron. Okay, itulah persamaan reputan beta. Okey. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Okey, cikgu ada thorium. Thorium 234-90. Okey, dia mereput membebaskan zarah beta. Dia akan menjadi palladium. Okey, 234. Nombor nukleon tidak berubah, tetapi nombor proton akan tambah satu. Okey, alright. Okey, so contohnya macam inilah kita tengok gambar ni eh. Alright. Okey. Nombor nukleon 3. Betul? 3. Yeah. Dan neutron ni dia akan menjadi proton. Jadi nombor nukleon tetap 3. Cuma dalam tu neutron tu dah berubah jadi proton. Alright. Okey. So itu ialah persamaan untuk reputan beta. Okey, murid kena faham. Faham. Bila faham, bila nak buat lagi senang. Okey, bila faham apa itu beta, okay, apa yang berlaku. Yeah. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali kita akan lihat apakah itu sinar gamma. Okey, kita tak panggil zarah beta, kita tak panggil dia zarah gamma, kita panggil sinar gamma. Dia ialah satu sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okey, maksud bila nukleus ini tidak stabil dan memancarkan sinar gamma, tiada proton atau neutron yang akan keluar, hanyalah sinaran. Okey. Okey. Macam cikgu tunjuk ni, hanyalah sinaran dia keluar. Dia keluar. Right? Tak ada proton. So, proton dengan neutron, nombor proton, nombor neutron tidak berubah. Bermaksud nukleus ni adalah unsur yang sama.
Yeah. Kerana tiada perubahan dalam nombor proton. Okey, cuma di dalam sinar gamma, reputan gamma, nukleus sebelumnya, kita tengok, nukleus radioaktif sebelumnya ialah dalam keadaan teruja, excited. Okey. Okey. Dan selepas dia mereput dan membebaskan sinar gamma, dia akan menjadi nukleus yang less excited, kurang tenaga. Ah. Tapi dia adalah nukleus yang sama. Dia cuma membebaskan tenaga sahaja. Okey. Alright. Okey. So, dalam satu reputan gamma, nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihannya untuk menjadi lebih stabil. Ya. Yeah. Okey. So, macam mana kita nak buat reputan persamaan reputan gamma? Okey. Paling senang ya, persamaan reputan gamma. Okey. Kalau unsur asal dia ialah X, A dengan Z, selepas dia mereput, tiada perubahan dari segi unsur dan nombor nukleon dan nombor proton pun tiada perubahan. Okay. Dan dia akan menghasilkan sinar gamma. Okay, dan ini ialah sinaran tiada zarah ataupun proton ataupun neutron yang terbebas. Okay. Okay, contohnya kita tengok dekat sini, cikgu ada helium 3-2, dia mereput, membebaskan sinar gamma, dia tetap menjadi 3-2 helium tapi lebih kurang bertenaga. Dia offload sikit dia punya tenaga. Boleh dia. Saya buat satu analogi ke? Ya, betul. Contoh macam saya sekarang, sangat-sangat teruja, banyak tenaga. Dan lepas saya dah hilangkan tenaga, saya masih Sean. Ha, betul. Tapi apa yang saya bebaskan tu adalah tenaga. So, dalam bentuk ni adalah sinar gamma lah, Igo. Agak, betul, Sean. Okey. Okay. Tak ni, Sean, dapat membuat analogi apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Yeah. Alright. So, cikgu nak simpulkan dalam satu... Okey, sebelum itu, alright. Okey, dalam reputan radioaktif, ada setengah nukleus, dia memancarkan lebih daripada satu sinaran pada masa yang sama. Okey. Okay, contohnya, uranium 234-92, dia mereput menjadi thorium 230-90, dia membebaskan zarah alfa dan pada yang masa yang sama, sinar gamma. Dia boleh membebaskan dua pada masa yang sama. Okey. Okey, so kalau kita nak tulis perebutan yang ringkas, kita boleh tulis macam ni je. Okey, okey, kita ada alfa dan gamma. Okey. Okey. Alright. Okey, so cikgu nak simpulkan dalam satu kesimpulan, apakah sinaran radioaktif ini? Ada tiga, iaitu zarah alfa terdiri daripada dua proton dan dua neutron. Yeah. Inilah persamaannya. Okey. Okey. Kita ada zarah beta, iaitu ialah elektron yang bergerak pantas, dan juga sinar gamma. Okey. So cikgu nak uji pemahaman murid-murid dekat rumah, okay, dan murid seorang cikgu dekat sini. Oh, saya lah ya. Ya, murid seorang cikgu kat sini. Okay, boleh. Cikgu nak uji. Okay, boleh tak? Okay, kita tengok situ, Sean. Okay. Lengkapkan persamaan reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Kita tengok satu reputan alfa dulu, Sean. Okay. Okay, murid dekat rumah pun boleh cuba. Yeah. Okay, kita boleh jerit kuat-kuat apakah nilai dia. Okay. So soalan dia akan lebih kurang macam ni, dia akan suruh masukkan apakah nombor-nombor dia. Okay. Okay, terus yang pertama, Sean. Ada apa tu? Kita ada dekat sini kita ada PO, ego. Okay, polonium 218. Dia menjadi tukar menjadi plumbum, ego. Ya, betul. Plumbum dan membebaskan helium ataupun membebaskan alfa lah, ego. Ya. Yeah. Okay. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, alfa tu adalah 4-2 kan, cikgu? Aha. 4-2, mungkin saya boleh letak nombor 2 dulu di sini. Ya, kita letak apa yang kita tahu dulu. Okey. Dan yang ni saya rasa secara logik lah, cikgu. Kita nampak kan, 84, ada sini ada 82 dengan 2. Ni tambah 2 ni 84. Ya, betul. Murid-murid nak tahu persamaan kita betul atau tidak. Ya. Okay, kita kena pastikan bilangan nombor dia kiri dengan kanan adalah sama. Itulah teknik yang saya akan gunakan, cikgu. Ya, betul, Sean. Baru cikgu nak kongsikan tadi. Okay. Macam nak semak balik jawapan tu betul atau tidak. Saya rasa jawapan yang ada kat atas ini untuk plumbum adalah 214-82. Betul ke, cikgu? Yang kat rumah setuju tak? Betul tak? Dapat yang sama? Okey, so kita check balik, Sean. Okey. 218 dekat sana. Ya. Yeah. 214 tambah 4 dapat balik 218. Betul. Yeah. Okey, yang bawah 84 proton. Okey, helium dia ada 2, membebaskan 2. Maksud plumbum dia tinggal jadi 82. Bagus, Sean. Tanya. Okey, berkata itu. Alright. Okey, berlabih lagi. Kita tengok beta pula. Alright. Okey. Okey, untuk beta ya. Okey, saya nampak seperti mana yang cikgu sebutkan tadi. Dia punya neutron tu. Yeah. Nukleus yang mengandungi neutron tu, neutron tu akan bertukar menjadi proton dan juga elektron. Yes. Dan elektron tu akan dibebaskan seperti mana yang kita nampak di sini. Sebagai zarah beta, ya, betul? Yeah. Okey, jadi dekat sini tu, saya nampak sebab
Macam tadi ego tadi sama lah. Kosong kan? Kosong kan? Okay. So, jadi yang ni adalah 2, 1, 4. Bagus. Tiada perubahan. Yang ni tiada perubahan tetapi ada penambahan pada proton. Betul. Maknanya sini adalah 83. Okey, kita semak balik. Yang atas tu betul kan? Okay, betul, 4 betul. Tambah 0, 2, 1, 4. Yeah. Bawah 82, so 83 tambah negatif 1. Ha. Maksudnya jadi 82. Okay, kalau kita tengok Sean, atas tu 2, 1, 4 plumbum kan? Yeah. Okay, dekat alpha 2, 1, 4 plumbum. Mm-hmm. Dan dia akan mereput lagi. Okay, plumbum tu akan, dia tidak stabil lagi. Oh. Ha, dia akan mereput membebaskan beta pula menjadi bismuth. Plumbum kat sini. Ya, dia akan mereput lagi okay, sampai dia stabil. Dia akan ada banyak reputan ni. Okey. Okey, yang terakhir sekali, kita buat persamaan reputan gamma pula. Okey, baik, Ego. Okey, yang ni adalah... Macam mana tu? C, 99-43. Oh, yang ni yang nukleon ataupun zara yang teruja kan, Ego? Ya. Yeah. Okey, yang teruja tu masih kekal sama. Ya, bagus. Masih kekal sama, cuma dia membebaskan sinar gamma. Okey, so nombor proton tiada perubahan, sama juga 43 dan nombor nukleon pun tiada perubahan. Okey, betul tak Sean? Saya rasa betul. Yakin? Yakin. Jawapan mutamat. Okey, yang main-main dekat rumah dapat nombor sama tak? Okey, pastikan dapat nombor yang sama, okey. So tengok gamma tadi. Alright, dia menjadi unsur yang sama, TC, technetium. Yeah. Okey, nombor nukleon pun sama 9, nombor proton pun sama 43. Mm-hmm. Okey, cuma dia ialah lebih kurang bertenaga. Baik-baik. Tahniah, Sean. Terima kasih, Cikgu. Okay. Kita telah pun belajar mengenai sinaran radioaktif untuk alpha, beta dan juga gamma. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke menengah atas di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Anda sedang menonton menengah atas di Didik TV KPM. Saya Sean Steven, host anda. Ada bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Syafika untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu fizik bagi topik reputan radioaktif. Ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, betul. Okey, silakan, Cikgu. Okey. Alright, kita bincang tadi sinaran radioaktif ni berlaku secara spontan dan rawak. Kita tak boleh tahu bila sejam dia mereput sebanyak mana. Okey, tapi apa yang kita boleh tahu ialah dia punya separuh hayat. Okey, okay, apakah maksud separuh hayat? Separuh hayat ialah masa. Ini key point yang perlu pelajar ingat ya. Dia ialah masa. Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif itu bagi satu sampel yang mereput. Okey. Masa untuk separuh daripada bilangan asal tu mereput. Okey, contohnya macam ni ya. Okey, cikgu ada fosforus 32. Separuh hayat dia dalam 14 hari. Okey. Okey, contohnya ini ialah hari yang pertama. Okey, hari kosonglah, hari masa mereputan bilang aktiviti dia penuh 100%. Okey. Okey, dalam masa 14 hari, alright, kita tahu dia akan mereput separuh. Separuh hayatnya 14 hari. Okay. Bermaksud selepas 14 hari, bilangan asal nukleus akan menjadi separuh. Okey. Okey. Dan 14 hari yang lagi, iaitu pada hari ke-28, yang tinggal ini dia akan jadi separuh lagi. Okey. Dan seterusnya yang separuh ni dia akan jadi separuh lagi. Itulah bermaksud dengan separuh hayat. Bilangan masa apabila bilangan asal nukleus radioaktif menjadi separuh. Okey, kalau asal dia 100, dia separuh jadi 50%. Okey. So sekarang 50%, 50%, dia akan separuh lagi menjadi 25%. Okey, pada masa yang sama, pada masa yang tetap. Itu je kita boleh tahu. Okey. Okey, separuh hayat. Okey. So untuk kalau kita tahu siri reputan uranium 238, kita tengok dekat sini, dia mereput banyak kali sampai dia menjadi stabil dekat sini. Okey, dia tidak mereput sekali, dia akan mereput banyak kali sampai menjadi stabil. Okay. So berapa lama dia mereput bergantung kepada separuh hayat. Ada yang lama, contohnya uranium 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. Wow. Lebih kurang 4.5 bilion tahun untuk dia mereput. Okey, okay. Lepas tu uranium digunakan sebagai bahan api di dalam nuclear reactor. Okey. Okey, ada yang mereput sekejap saja. 3.05 minit, 1.60 darab negatif 4 saat.
So setiap radioaktif ni dia merepuk secara spontan dan rawak. Yeah. Dan dia ada mempunyai separuh hayat masing-masing. Okey. Okey, dan ini contoh lagi cikgu ada reputan uranium 235 dan juga thorium 232. Okey, kita nampak dia akan mereput banyak kali sehingga dia menjadi stabil. Ya. Yeah. Barulah dia akan berhenti mereput. Okey. Alright. So untuk aktiviti hari ini, untuk lebih kita faham maksud separuh hayat, kita akan buat satu aktiviti. Murid boleh rujuk buku teks tingkatan 5 muka surat 203 dan 204. Okey, apa yang kita perlukan pada hari ini? Okay, cikgu ada Sean sebagai membantu untuk melakukan aktiviti pada hari ini. Yeah. Okey, kita akan menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada graf lengkung reputan. Okey, so soalan di sini macam mana saintis menentukan separuh hayat bahan radioaktif ini? Yeah. Okey, so dia menggunakan graf lengkung reputan untuk menentukan separuh hayat. Okey. Okey, so apakah bahan radioaktif kita pada hari ini, Sean? Kita nampak dekat depan tu. Okey. Bahan radioaktif kita ialah dadu. Okey, di sini. So itulah kita punya bahan radioaktif. Okey, kita perlukan dadu dan kertas graf. Senang sahaja. Kalau dekat hari ini, cikgu akan gunakan 80 biji dadu. Yeah. Kalau dekat rumah, kita mana simpan dadu banyak-banyak kan, Sean? Kan? Saya Dina pun dua je kan. Okey, tak ada banyak-banyak dadu. So, murid-murid boleh gunakan dadu online. Dia ada dadu yang boleh kita tekan online dan dia akan rollkan untuk kita. Masa PDPR, cikgu dekat rumah, anak-anak murid cikgu, dia akan guna dadu online tu. Dia akan rollkan, dia akan beritahu berapa nilai dia dan kita akan dapatkan nilai daripada situ. Okay. Kita akan lukis graf. Yeah. Okay? Okay, Sean dah ready macam mana cara kita nak buat? Okay, saya rasa saya dah sedia lah. Okay, okay. So kita ada 80 biji dadu. Okay. 80 biji dadu mewakili 80 nukleus. Okey, kita buat analogi lah. Okey, kita ada satu bahan radioaktif, nama dia dadutium. Uranium, dadutium. Okey, the dadutium ada 80 biji nukleus dan dia akan mereput secara rawak. So, apa yang Sean akan buat, dia akan goncangkan dadu tu, dia akan tuang dekat atas dulang tu. Okey, dadu yang menunjukkan nombor satu, cikgu pilih nombor satu lah sebab senang kita nak tengok. Okey, bermaksud nukleus itu telah mereput. So kita akan keluarkan bilangan nombor satu dia akan mereput. Dan kita akan ulang sebanyak maksimum 20 kali. Okey, kita akan tengok hari ini mungkin 10 kali pun cukup. Dan kita akan catatkan dalam jadual dan akhir sekali kita akan plotkan graf bilangan dadu melawan bilangan lontaran. Daripada situ kita akan dapat graf lengkungan, daripada graf kita akan menentukan separuh hayat dadutium kita tu. Sean dah ready? Okey, so cikgu ada dekat sini, ada graf. Okey, kalau tengok sini, ada bilangan lontaran. Bilangan dadu nombor satu. Bilangan dadu nombor satu maksudnya nukleus yang telah mereput. Okey. Dan bilangan dadu yang tinggal. Yang tinggalnya itu yang belum mereput. Okey, baik. Okey, so cikgu mulakan dengan kosong. Bilangan lontaran kosong. Tak lontar lagi kan? Belum. Okey, bilangan dadu nombor satu kosong juga. Ya. Yeah. Okey, bilangan yang tinggal ialah 80. Ini ialah kita bilangan yang asal. Okey. Okey. Alright. So bilangan pertama. Okey, Sean boleh lontarkan dia. Macam. Okey, saya buka. Dan saya masukkan ke sini, Ego. Ya. Oh. Okey. Sean nampak yang nombor satu? Ya, cikgu. Okey, keluarkan dan kirakan untuk cikgu. Berapa yang nombor satu dekat situ dia nampak? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, cikgu. Okey, maksudnya 15 nukleus telah mereput. Ya. Yeah. Okey, so cikgu tuliskan 15 nukleus telah mereput. Sebanyak 15 dah reput dah. Dah, cikgu. Okey, alright. So berapa yang tinggal tu? 80. Okey, kita tolak dengan 15. 65. Kita akan dapat 65. Maksudnya kita ada 65 dadu yang belum mereput. Okey. Okey, so 65 dadu ni dia tak stop mereput. Dia akan still mereput. Dia akan masih mereput. Okey. So, Sean ambil yang 65 tu, masukkan dalam bekas. Kita goncang-goncang-goncangkan lagi. Kita taburkan lagi di dalam dulang tu. Okey, kita buat sikit lagi. Okey. Okey, kita buat ulang yang sama. Berapa nombor satu, Sean? Okey. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, cikgu, 15 juga. 15 juga. Okey, kita ada 15 juga yang telah mereput. Jadi, berapa yang tinggal sekarang ni? 50. 50. Okey. Yeah. Ok,
Okey. Okey. Okay, kita buat lagi ya sebab kita nak dapatkan graf yang cantik. Ini lontaran yang ketiga. Okey, yang ketiga saya ada 1, 2. Keluarkan nombor 1. 3, 4, 5, 6, 7 cikgu. 7. Okey, kita ada 7. So tinggal dekat sini ialah 43. Okey. Okey, kita buat lontaran yang keempat lagi. Oh, maaf. Ya. Yeah. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. Okey, 6. Ya. Yeah. Okey, 3, 6. Okey. Right. Okey. 6. Okey. Okey, berapa tinggal tu? Okey, lupa. Berapa tinggal tu? Okey, 37 cikgu. Okey, 37. Yes. Okey, so kita tinggal 37. Okey. Okey, dia akan merepot lagi. Dia tidak akan berhenti. Okey. Lontaran yang kelima pula. Yang kelima, kita okay. Ada... Saya tak di depan lah, Ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, ya. Yeah. Okey, kita ada 9 yang sudah mereput. Okey. Alright, okey. So, bilangan dia akan tinggal... 28. Okey. Okay. Ulang balik, Ego. Okey, kita ulang. Kita tengok sampai mana, eh. Ya. Yeah. Okey. Lontaran yang keenam. Oh. Ini baru ada 2 sahaja, Ego. 2 sahaja. Kita ada 26. Okey. Okey, kita teruskan lagi, Sean. Sikit lagi. Lontaran yang ketujuh. Okey, kita ada 4. 4. Kita ada 22. Okey, ini cikgu cakap, reputan ni dia rawak, Sean. Ah. Ha, dia random je. Ah. Tak boleh tahu berapa. Tadi kita ada 15 2 kali ke? Ah. Okey. Ini lagi 2, cikgu. Lagi 2. Kita yeah. Ada 20. Okey, mungkin Sean boleh buat lagi 2 lagi balingan. 2 kali ke? Okey. Ini balingan yang ke-9. Kita ada 3. 3. Okey, jadi bilangan nukleus yang tinggal sekarang ialah 17. Baik. So, balingan terakhir kita ada 17 nukleus atau 17 dadu. Ya. Yeah. Okey, kita buat balingan sekarang. Berapa yang tinggal? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Banyak. Okey, cantik. Alright. Yeah. Okey, so sekarang kita ada tinggal 8. Ya. Yeah. Okey. Nak buat lagi sekali ke? Okey, dah cukup. Dah cukup okay, dah? Okey, kita sampai 10. Okey, yeah. So inilah data yang kita ada. Okay. Alright. Dia akan mereput secara rawak. Mm-hmm. Okey, dan kita tahu dadu ada 6 permukaan. So dia punya kebarangkalian ialah 1/6. Ya. Yeah. Okey, so apa yang kita akan buat, kita akan plotkan... Okey, bilangan nukleus yang tinggal di paksi Y, okey, okay, dan bilangan lontaran di paksi X. Okey. Okey, contohnya yang bilangan kosong ialah 80. So dekat sini cikgu plotkan. Okey. Bilangan pertama 65. So kita kat sini. Okey. Yang kedua ialah 50. Ketiga ialah 43. Cikgu plotkan sekejap eh. Yang keempat ialah 37. Yang kelima ialah 28. Yang keenam ialah 26. Okey. Okey. Ketujuh ialah 22. Yang kelapan ialah 20. Hmm. Okey. Dia yang kesembilan ialah 17. 19, 17. Okey. Dan yang terakhir ialah 8 di sini. Okey. Ha. So kita nampak dia ada lengkung. Ya, betul. Kita panggil dia sebagai lengkungan reputan. Ha. Okey. Okay, sekarang kita akan sambungkan titik-titik dia menjadi satu lengkungan. Ha, macam tu. Ha, okey. Hmm. Alright. Okey, itulah yang kita dapat, lengkungan reputan. Ya. Yeah. Okey, sekarang kita akan tengok apakah soalan dia, macam mana kita nak tentukan bilangan separuh hayat. Okey, tengok kat sini perbincangan eh. Daripada graf anda, tentukan nilai-nilai yang berikut. Okay. Bilangan lontaran apabila dadu tinggal 20, 40, 20 dan 10. Yeah. Okey. So kita tahu kita punya nukleus ini mempunyai bilangan asal 80. Okey, okay. Saya bilang asal. Separuh daripada 80 berapa, Sean? 40. 40. Okey. Okay. So maksud pada masa 40 bilangan itu ialah dia punya separuh hayat. Ah, ya. Yeah. Ha, so kita tahu setiap tengok kat sini graf kita. Okey, asal ialah 80, ini ialah 40. Okay. So mari cari separuh hayat dia. Eh. So apa yang kita akan buat? Kita akan buat garisan. Okey.
dan turun, inilah garisnya, dan turun ke bawah, dan berapakah nilai dekat sini? So nilai dekat sini ialah 3.3. Okey. Bermaksud separuh hayat untuk dadu tiam kita tu ialah 3.3 kali lontaran. Selepas kita membuat 3.3 kali lontaran, dia akan menjadi separuh. Okey. Okey. Dan jika purata selemasa untuk bilangan dadu yang tertinggal menjadi separuh, jika setiap lontaran mewakili masa 1 minit. Okey. Okey. Kita kita anggap bilangan, sebab lontaran ni agak benda yang kita tak boleh ukur, kan? Ya, betul. Okay? So kita anggarkan, okey, kita anggarkan bilangan lontaran satu lontaran 1 minit. Ya. Separuh hayat boleh jadi sejam hari. Ya. Okey. So half life ataupun separuh hayat dia ialah sama dengan 3.3 minit. Okey? Ya. Alright. Okey, sekarang kita tengok. Separuh daripada 40 berapa? 20. Ya. 20. So ini ialah satu separuh hayat. Satu separuh hayat. So kalau dia akan menjadi 20 dalam pada masa yang sama, 3.3 minit juga. Ya. Yeah. Okey. So kita akan tengok 3.3, kita dapat 6.6 kat sini, kan? Okey. So kita akan dapat berapa ni 20? Kita akan dapat lengkungan cikgu ni dia sangat ni sikit, dia bengkok sikit. Ya. Yeah. Okey. Ini kita tak dapat sangat. Okey, sepatutnya kita akan dapat lebih kurang kepada 6.6. Lengkungan ni kena smooth lah. Ya. Yeah. Okey. Alright. So inilah kita tentukan separuh hayat. Itulah macam mana saintis menentukan separuh hayat untuk bahan radioaktif yang mereka ada. Yeah. Mereka ambil masa aktiviti menggunakan Geiger mula counter yang kita ada tu, yeah, dan mereka plotkan lengkungan separuh hayat, dan mereka akan tengok berapakah separuh, berapakah masa dia menjadi separuh. Ya. Yeah. Okey. Oh, alright. Okey. Okey, so kita akan nampak di sini. Okey. Kalau cikgu tukar bilangan dadu tu nombor 1, kan? Ya. Cikgu tukar bilangan dadu tu nombor 3. Akan berbeza ke sama? Saya rasa sama. Ya, sama sekerana keberangkalian dia ialah sama. Okey. Apa yang berbeza ialah kadar reputan. Kalau kadar reputan dia tinggi, dia akan mereput lebih cepat. Ya. Okey, kadar reputan dia akan mereput lebih lambat. Okey. So kalau murid-murid dekat rumah nak membuat kadar reputan yang tinggi, kita boleh guna duit shilling. Duit shilling dia ada dua permukaan sahaja. Ya. Sama ada kepala atau ekor. Ya. Okey. So kalau kita baling, kita buang yang kepala contohnya. So kadar reputan dia akan menjadi lebih tinggi. Ini kita ada 6 keberangkalian. Itulah separuh hayat. So bilangan menjadi separuh, inilah kita punya separuh hayat. Faham? Okey. Dan terakhir sekali, inilah contoh bahan radioaktif dan separuh hayat mereka. Macam cikgu cakapkan tadi, ada yang lama, ada yang pendek. Ya. Ya, betul tu, Syahan. Okey, macam itulah. Sekarang saya dah faham dah apakah maksud separuh hayat. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Syafika untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu fizik bagi topik reputan radioaktif. Baiklah Cikgu, silakan. Okey, Sean. Okey, kita Cikgu ulang balik maksud separuh hayat. Separuh hayat ialah masa yang diambil untuk bilangan nukleus asal menjadi separuh. Okey. Okey, dia menjadi separuh. Berapakah lama untuk diambil? Okey. Yeah. Dan apakah aplikasi dalam kehidupan seharian? Okey, salah satu aplikasi ialah kita panggil sebagai proses pentarihan radioaktif. Proses ini boleh digunakan untuk menentukan usia batu-batuan dan bumi. Okey. Okey, contohnya okay, kita tahu uranium-238 ialah unsur radioaktif yang paling panjang. Dia separuh hayat dia kira-kira 5 juta tahun. Okey, 5000 juta tahun ataupun 5 bilion tahun. Yeah. Okey. So unsur ini dia terperangkap semasa pembentukan batuan-batuan dan dia akan mereput menjadi plumbum 206 yang stabil. Okey, dan proses ini lama kerana kadar reputannya rendah. Okey. So macam kita nak tentukan umur ataupun usia batu-batuan ni, kita boleh tengok nisbah plumbum dengan uranium. Okey. Okay. Kalau plumbum tu dah makin sikit, bermaksud
usia batu tu dah makin lama. Yeah. Ha, kalau uranium dalam batu tu masih banyak, mm-hmm. okay, dibandingkan dengan plumber, maksudnya batu tu masih baru. Okay. Ha, so, dari sini kita tentukan berapakah usia batu-batuan. Okay. Tengok daripada nisbah uranium dan plumber. Okay. Okay. Dan macam mana, berapakah usia bumi? Soalan trivia ni. Okay. Macam mana ditentukan usia bumi? So, usia bumi ditentukan melalui proses ini, pentarikhan radioaktif. Okay. So, saintis, geologis, diorang mencari batu-batu yang tua. Okay. Mereka jumpa satu batu dekat Kanada ni, umur dia lebih kurang 4.3 bilion tahun. Wow. Okay. Yeah. Sorry, 4.1 bilion tahun. Mm-hmm. Okay. Dan mereka cari lagi, jumpa dekat Australia. Ada satu batu ni 4.3 bilion tahun. Yeah. Okay. Tapi mereka masih tak puas hati. Mm-hmm. Batu-batu ni dia ada rock cycle. Okay. Dia akan berubah-ubah. Okay. Dan mereka anggapkan semua jasad-jasad di dalam sistem suria ini terbentuk pada waktu yang sama. Contohnya bulan, bumi, okey, pada so mereka ambil batu di bulan, okey, dan mereka membuat proses pentarikhan radioaktif, dan mereka mengambil sepihan meteorit yang pernah yang pernah landed dekat bumi dulu, dan mereka membuat pentarikhan radioaktif dan mendapati umur mereka, umur batu bumi ialah antara 4.4 dan 4.5 bilion tahun. Daripada situ mereka anggarkan usia bumi ni lebih kurang 4.5 bilion tahun. Okey. Plus minus 50 million lah. Ah, dan seterusnya kita tahu usia bumi. Okey, tapi ini untuk batuan dan bumi batu-batuan. Okay. Bagaimana untuk benda hidup? Okey. Okey, untuk benda hidup ataupun fosil, benda yang dah mati lama kita panggil fosil, kita tentukan separuh hayat berdasarkan pentarikhan karbon 14. Okey, benda hidup di kita ada banyak kita absorb karbon. Yes. Okey, dan kita boleh tahu berapa banyak karbon 14 ialah radioaktif. Okey, dan kita boleh tahu usia bahan arkeologi ini dengan mengukur keaktifan karbon 14 yang masih ada dalam bahan tersebut. Okay. Daripada situ kita tahu, kita boleh anggarkan berapakah usia fosil itu. Okay, inilah salah satu contoh separuh hayat dalam kehidupan seharian. Okay, dan pengetahuan separuh hayat ini sangat penting. Bukan setakat untuk ini. Okay, kita tahu radioaktif digunakan meluas dalam perubatan, dalam pertanian. Contohnya dalam perubatan digunakan untuk imaging. Okay, kalau kamu nak pergi masuk CT scan, kita kena minum atau cucuk dulu dengan radioaktif. Okay, daripada situ kita kena tentukanlah separuh hayat dia tak boleh terlampau lama. Kalau lama sangat, nanti dia ada dekat dalam badan terlampau lama. Yeah. So separuh hayat dia masuk dalam badan lebih kurang beberapa jam sahaja. Okay. Tak boleh sekejap sangat. Kalau sekejap sangat, dia akan habis. Yeah, betul. Okay? Okay. Alright, itulah kita kesimpulkan apakah itu separuh hayat. Yeah. Okey. So sekarang Sean, kita nak tengok soalan pula. Okey. Boleh tak kita aplikasikan apa yang kita dah belajar tentang reportan radioaktif, tentang separuh hayat dalam soalan, contoh-contoh soalan SPM. Okey. Okey, okey. Yang pertama, Raja menunjukkan suatu siri perreportan. Okey. Sinaran yang dikeluarkan terdiri daripada, okay, kita nampak ada unsur W sampai ke Z. Macam yang cikgu cakap, murid-murid tak perlu tahu W ni apa, thorium ke, radium ke. Mereka perlu tengok nombor sahaja. Okey. So daripada W hingga ke Z, dia mereput, dia mengeluarkan apa? Sean cuba jawab. Boleh tak jawab? Saya cuba ya. Okey. Daripada W ke X, saya nampak dia ada perputaran dari segi nombor nukleon sebanyak 4 dan juga nombor proton sebanyak 2. Bagus. Jadi saya boleh nyatakan bahawa dia mengalami dia membebaskan alfa itu. Betul. Dia membebaskan zarah alfa. Kita tengok dengan nombor proton dengan nombor nukleon dia. Okey. Alright. X ke Y? X ke Y saya nampak tiada perubahan pada nombor nukleon. Tetapi ada perubahan pada nombor proton di mana ada penambahan sebanyak 1. Ya. Ini menunjukkan bahawa dia telah telah membebaskan zarah beta itu. Bagus. Inilah beta. Okey. Okay. Dan seterusnya pula daripada Y ke Z, sama seperti W ke X, tapi kita boleh tengok lagi sekali lah. Nombor nukleon dengan nombor proton ada penambahan sebanyak 2 untuk nombor proton. Okay. Pengurangan. Pengurangan sebanyak 2 dan pengurangan sebanyak 4 untuk nombor nukleon. Ya. Yeah. Iaitu adalah zarah alfa itu. Alfa juga. Okay. Jawapan dia yang mana? Ada 2 alfa, 1 beta, maknanya jawapannya adalah C. Ya, tengok jawapannya betul, Sean. Bagus. Alright, so cara jawab soalan ni kita tengok perbezaan daripada segi bilangan nukleon dan bilangan proton. Okay. Okay, kita buat satu-satu dulu, okay? Jangan terus skip sampai ke Z. Okay, satu-satu, alfa, beta, alfa. So, daripada unsur W, dia nak mereput ke unsur Z. Okay.
Unsur ini membebaskan dua zarah alfa dan satu zarah beta. Jawapannya okay. C. Yeah. Okey, bagus. Okey, tengok soalan nombor dua. Baik. Okey, ini ialah contoh aplikasi radioaktif dalam kehidupan seharian. Okay. Seorang penyelidik telah menjalankan satu penyiasatan menggunakan fosforus 32 untuk mengkaji penyerapan dan pergerakan baja dalam satu tumbuhan. Mm-hmm. Okey, so dia cucuklah batang tumbuh tu dengan fosforus. Okey. Okey, dan dia rajah menunjukkan bagaimana fosforus disuntik ke dalam batang tumbuhan. Separuh hayat bagi fosforus ialah 14 hari dan memancarkan zarah beta. Okey. Okey. Okay, dia akan kesan menggunakan pengesan itu. Kita boleh guna yang tadi Yonshon guna awal tadi, Geiger mula counter. Okey. So keaktifan awal ialah 800 bilangan per saat. Okey. Okey, dia kata hitung masa yang diambil untuk keaktifan menjadi 50. Okey. Okey, so kita gunakan konsep separuh hayat. Okey, yang pertama, berapakah separuh hayat dia? 14 hari. 14 hari. Okey, soal lagi. So bilangan asal dia berapa tadi? 800. So 800 jadi separuh? 400. 400 dalam masa 14 hari. 14 hari. Inilah satu separuh hayat daripada 800 ke 400 dalam masa. Itulah kita boleh tahu. Okey. Alright. Okey. Dah sampai 50 belum? Belum lagi. Saya sampai 50 betul? Betul. Okey. Separuh lagi 400 jadi 200. Ini ialah dua kali separuh hayat. Okay. 14 dan 14 lagi hari. Yeah. Okey. Dah belum 50 lagi. So separuh 200? 100. 100. Yeah. Okey, inilah tiga separuh hayat. Okay. Separuh daripada 100? Alah 50. 50. So ada berapa separuh hayat kat sini? Kita ada 4 ego. 4 separuh hayat. Mm-hmm. Okey. Dan satu separuh hayat ialah 14. Jadi jawapan dia ialah 4 darab 14 hari. Iaitu 56 hari. Inilah cara kita untuk menjawab soalan separuh hayat. Dia tak ada, dia lebih kepada pemahaman kita. Yeah. Dia separuh. Ya, yeah, betul. Okay, boleh faham, Sean? Faham, Ibu. Okay. Dan saya rasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita telah pun belajar, Ibu. Okey, baiklah. So, kesimpulan pada hari ini, okey, yang pertama, murid kena tahu definisi reputan radioaktif, iaitu proses nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Dan sinaran radioaktif ada tiga, iaitu alfa, beta dan gamma. Dan murid kena tahu macam mana untuk membuat ataupun menulis persamaan reputan bagi alfa, beta dan gamma. Okey. Dan seterusnya, alfa murid kena tahu dia bilangan nukleon berkurang sebanyak 4, proton berkurang sebanyak 2. Dan untuk persamaan reputan beta, nukleon, nombor nukleon tidak berubah, nombor proton akan tambah 1. Dan untuk persamaan reputan gamma, nombor nukleon dan nombor proton tidak berubah. Dan seterusnya, kita dah belajar hari ini tentang separuh hayat. Okay, kena tahu definisi dia. Okay, perkara pertama, murid kena ingat masa. Dia ialah masa. Masa untuk apa? Masa untuk bilangan asal menjadi separuh. Okey, itu senang nak hafal, kita faham eh. Yeah. Okey. So daripada sini kita boleh dapatkan separuh hayat daripada graf lengkungan reputan. So macam mana nak dapat? Ini ialah nilai asal, kita pergi nilai separuh dan kita akan tengok graf ini, kita akan baca dekat paksi X, ini ialah separuh hayat dia. Yeah. Okey, kita dapat dengan reputan. Dan kita juga dah bincangkan aplikasi separuh hayat dalam menentukan usia batuan-batuan bumi dan juga fosil. Okey. Itu sahaja, Sean, pada hari ini daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sekiranya kawan-kawan saya ada kat rumah tu perlukan latihan, ekstra latihan. Yeah, dekat mana kita boleh dapatkan latihan boleh, tersebut? Boleh tengok daripada sumberku, dicari dekat portal D5KPM. Okey. Terima kasih, cikgu Syafika, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di Menengah Atas di DirecTV KPM.
KPM.